Panas ini. Dek, hari ni kelah habis dah. Pahala mana kita dapat ni? Pahala mana, Min? Duit-duit tak ada ni. Duit piti tak masuk lagi, Min. Tu kata. Oh, panas. So, mak dah tu ni. Ni, minggu lah, Min. Kita pergi cek eh, Min. Takut masuk hari ni, menopak, Min, cek kita, Min. Oh, masuk peti-peti hari ni, menopak ada apa itu. Ini lah, Jolly. Duit PTPTM masuk dah. Ming? Mana waktu beri duit? Oh, dah. Biasa dah. Duit PTPTM baru masuk ke? Tak okey, banyak ketemu waktu beri duit. Enggak apa-apa, aku waktu beri berapa ratus ya ni. Duit PTPTM masuk 3,000 lebih. Pagi banyak lagi. Ming, 3,000 lebih tu bukan untuk seminggu. Untuk sosen. Sosen ada 5 bulan. Eh, ikut aku, piti aku. Lo kalut lah. Boleh pilih. Aku bayar, aku belanja. Anjur. Pilih-pilih air, boh. Thank you, bosku. Pilih. Mi, ada selama ni boleh? Ambil ke? Boleh. Masa hujan, bukanlah. Oh, Mi, ni aja seluar selama ni. Ambil. Awak, hari ni awak ayak ya. Awak nak makan gapo, awak nak minum gapo. Saya belanja. Ya, lalu sweetnya. Tak apalah, awak ada je lah kapal-kapal pun. Tak apa. Okey. Sungi saya dah. Tak apa, saya dah dah. Fik pada bapak dia. Duit bunga duit bila dibijik, eh? Entah mengapa rasa sayang padamu dengan kejujuranmu membuatku merindu. Duit PTPTN nak habis dah ni. Baru sebulan lebih. Bahkan eh. Sempat ramai tak dengan ayah aku. Sampuk buluk kali pun. Hello. Hello ayah. Oh, nak minta duit belanja sikit ni. Duit PTPN tu habis dah kau? Rasa baru boleh je. Tak ada lah. Bukan tak ada, ada lagi tapi kak. Nak sipil lah waktunya. Oh, tak apa, ayah masuk 100 dah lah belanja seminggu. Oh, kalau gitu tak apalah. Nantilah. Nanti ayah usaha lah. Tengok lagu mana kalau ada ayah masuk dah. Anak nak duit. Manalah aku nak cari PT 100. Rasa baru boleh dah duit PT PN tu. Hello, abang. Mana kita pergi makan bunuh dia nak? Okey. Patut belanja saya baju dah. Dah. Okey, boleh. Okey. Apa awak tunggu dah? Okey. Syaming. Oh, mana? Bawa mula ni deh. Apa-apanya? Kalau kaluk lah dia pun. Aku bukan kaluk hamu. Tapi aku ngusin kamu. Dia ni tak apalah, mau ada duit. Pani, tak ada duit. Mau pokmu jadi mangsa. Duk sakit palo, pening, mikir kamu. Kita duduk sini, tak sedap lah duduk joli. Eh, musuh-musuh tak apa-apa. Ayah, aku bukan ayahmu. Kau tahu tak? Orang lain, pelajar lain sanggup tipu mak kok dia. Oh, ada duit. Walaupun saya tak ada duit. Pas kita sanggup tipu mak kok kita. Oh, ya tak ada duit tu. Sebab nak jadi. Kali ini ku melaluinya. Anak kau ngaji ni kau jadi. Tapi kau bodoh. Atau mungkin mengintai keduanya.
Leh. Ya. Saya mau ada duit ke tak sikit eh? Nak pinjam dulu. Aku tak duit mana ni? Eh, hey, aku tak ada duit ni. Cukup cukup makan ni. Aku pun ni, semua pun ni tak ada kot. Tak ada ni. Tak ada ni. Begitu ni. Nak pinjam duit dengan saya? Eh, awak ni tak malu ke nak pinjam duit dengan kamu sendiri? Hello. Hello ayah. Mau hantar duit kau guys sikit. Tak ada duit benar ni. Ayah tak ada. Perasaan yang membelenggu. Memang pergi kalau tengok semula. Sama ngaji. Terlalu boroh bila ada duit dia. Debit habis kak. Mopok jadi mangsa. Ya. Ni resip cik lah. Lo ni tak apa cik. PTPTN ada buat plan simpanan awal untuk anak-anak. Kita panggil SSPNI Plus. Dalam tu, kita sipek sambil ada perlindungan. SSPNI Plus? Apa dia? Apa istimewa dia? Antaranya, pelepas cukai sehingga RM12,000. Ada perlindungan takaful sehingga RM1,000,000. Ada cover untuk 3 perlindungan penyakit kritikal. Allow masuk hospital 20 hari sehari. Lepas tu, dijamin kerajaan. Ada dividen, patuh syariah. Kairat kematian pun ada. Oh, paling pentingnya, 30 hari aja sebulan. Simpanan untuk siasari untuk anak. Oh, jadinya SSPNI Plus ni bukan sekadar sipil lah. Ia melindung juga. Oh, gitu kak. Tak tahu gong ni ni. Cuma aku nak pinjam lah. Ya. Enggaklah. Nyusah kerja sendiri. Apalah, lepas-lepas dah dok. Lepas ni kita berjaya dah. Kita boleh dah nak balas jasa mak ayah kita dulu. Balas jasa dia. Hello. Hello ayah. Mau hantar duit kau guys sikit. Tak ada duit benar ni. Ayah tak ada. Manalah aku nak cari titik ni.